Dua lagi mangsa dalam kenderaan sama, Nur Nadia Natasha Abu Bakar dan anaknya Nur Syafinas Naura Saiful Azwan dikebumi dalam satu liang lahat di Felda Keratong 1, Rompin, Pahang. Nur Nadia Natasha binti Abu Bakar dan wahai saudari Nur Syafinas Naura. Macam tadi, pasal anak arwah yang bongsu tu kami pun dapat info lebih kurang dalam 50-50 lah keadaan dia. Sebab keadaan anak yang bongsu terlalu banyak komplikasi pada badan dia, macam melibatkan dengan paru-paru, otak, dia punya kaki kiri kanan patah teruklah. Macam tu sebab bayi baru setahun lebih kan. Kami pun redahlah dengan apa yang berlaku. InsyaAllah kami akan tabah. Semalam, petang semalam tu daripada Ganu nak ke Pahang, tiba-tiba suami akak ni khabar kat kita, kata kakak dah tak ada dengan anak, sedih lah. Dalam kereta tu ada siapa lagi? Kereta tu ada anak dia dua orang, tu makcik dia seorang. Anak dia yang seorang lagi? Yang seorang lagi ketiga lah kat Kuala Terengganu.